Fakta Unik Alpukat. Kalau kalian termasuk orang yang sering khawatir dengan kandungan pestisida di dalam buah dan sayur, maka jangan khawatir. Alpukat merupakan salah satu dari 15 jenis buah yang sulit terpapar oleh pestisida. Hal ini karena kulit alpukat yang keras sehingga mampu menghindarkan dari kontaminasi pestisida sampai ke bagian dalamnya. Alpukat merupakan salah satu buah yang tinggi akan kandungan protein. Satu buah alpukat saja bisa mengandung sekitar 4 gram protein yang memiliki 18 asam amino penting di dalamnya. Hal inilah yang membuat alpukat menjadi salah satu pilihan ideal bagi seorang vegetarian untuk memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Fakta berikutnya tentang alpukat adalah, di dalam alpukat ternyata kaya akan serat. Itu berarti selain membantu pada proses penurunan berat badan, alpukat juga berperan dalam mengurangi naiknya gula darah. Bahkan dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mengkonsumsi alpukat bisa merasakan 23% lebih kenyang dan memiliki keinginan 28% lebih rendah untuk makan pada periode 5 jam berikutnya. Banyak yang takut mengkonsumsi alpukat akan menjadi gemuk, hal ini karena alpukat memiliki kandungan lemak yang tinggi. Tapi jangan salah, lemak yang ada pada alpukat adalah asam oletat atau asam lemak tak jenuh tunggal yang justru baik untuk kesehatan. Kandungan asam lemak tak jenuh ini justru mampu menurunkan kadar low density lipoprotein yang terkandung dalam darah. Hal ini justru mampu menurunkan resiko penumpukan kolesterol pada pembuluh darah kita. Tahukah kalian, kalau ternyata buah alpukat bisa lebih cepat matang jika diletakkan dalam satu kantong bersamaan dengan buah apel dan pisang? Hal ini karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah apel dan pisang akan terperangkap di dalam kantong tersebut. Dan gas ini bisa membuat si alpukat lebih cepat proses kematangannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.